Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fa'alaihi maka atasnya tazkinun bisohirihi. Menghias bagi zahirnya al-jali yang jelas. Bisyari'atin dengan syariat. Jadi anggota yang zahir dihiasi dengan yang jelas, dengan syariat. Supaya apa? Ya nur al-qalbun, supaya bersinar oleh nur, supaya bersinar oleh hati, supaya bersinar oleh hatinya menjaga yang ditinggikan. Pada zulaan unsur matun dan hilang darinya oleh kegelapan. Kemungkinan supaya mungkin, supaya leluasa ditarifatin bagi tarifah kalbihi di hatinya antar sila bertempat. Jadi supaya toriko bisa bertempat di hatinya setelah penuh dengan syariat. Jadi syariat itu nomor satu. Syariat itu nomor satu. Alifah ala saliki, maksudnya maka wajib atas seorang salik azhinu zohiri wahi. Atas seorang yang berjalan menuju Allah, wajib seorang salik menghiasi zohir badannya al-wadih yang jelas istiqmal syariat, dengan mengamalkan syariat. Supaya apa? Ya nura liru'a qalbun maqbul rutbatu, supaya bersinar dengan sebab nurnya itu oleh hati yang ditinggikan martabat. Fa innal qalba, karena sesungguhnya hati kalam maliki seperti raja. Wal jasadu wal a'dahu karahiyah, jasad dan anggota tubuh seperti rakyat. Wa annahu kal ardi, dan bahwasanya dia seperti bumi. Wal harakatu jasadi kal nabati, gerakan-gerakan badan seperti tumbuh-tumbuhan. Wa annahu kal aini, dan bahwasanya dia seperti mata. Wal jasadu kal zarfi, dan jasad seperti tanaman. Ini banyak sekali contohnya. Hati seperti raja, badan seperti anggota tubuh. Badan anggota tubuh seperti rakyat. Hati seperti bumi, gerakan-gerakan badan seperti tumbuh-tumbuhan. Dan bahwasannya dia, hati seperti mata dan jasad seperti tanaman. Faiza sholah al-qalbu, maka apabila hati sudah baik, sholah asa'il jasadi, maka baik seluruh badannya. Berarti orang kalau badannya jelek, ngomongnya kasar, ya, marah-marahnya orang, nuduh orang yang kagak benar, itu berarti apa? Hatinya jelek, walaupun pakaiannya putih, pakai udang-udang, sorban hijau, ya, sorban putih, tapi perbuatannya jelek, hatinya jelek, walaupun tampangnya putih, apalagi hitam, ya, jangan sampai kita kekecoh. Bukan berarti ya, setiap orang itu putih, nggak usah berlaku tidak yang penting. Yang badan nggak apa-apa nggak putih, yang penting artinya putih, nggak juga begitu. Putih adalah pakaian yang sunnah. Kita pakai pakaian putih karena tunduk kepada sunnah, itu juga namanya tawakkul.
banyak kita datang sendiri di situ, bahkan mulutnya kasar. Maka kalau ada orang yang kayak begitu, jauh. Wa idza fasada fasada, apabila rusak ia maka rusaknya. Rusak artinya maka jadi rusak. Wa mujtala sifatun liqalbun, lafaz mujtala sifat bagi lafaz qalbun. Bahwa ismu maf'ul bi makna marfu, dan dia itu ismu maf'ul dengan makna marfu yang ditinggikan, makna marfu makhusun itu diambil min qawli si'ab, dari perkataan si'ab, dari kata si'ab. Ijtalai itu imamata an ra'su, aku angkat akan imamah dari kepala. Inda rafa'tu, apabila aku angkat akan dia, ma'an qayyibah, serta menyebutnya an jabi dari dahinya. Kalau perkataan watazul watazula maktubun ala kauli liyanullah, terjatuhkan atas perkataan liyanullah, ay walitazula anil khalbi zulmatul ma'as, artinya supaya hilang dari hati oleh gelap maksiat. Wa inna lil maksiyati zulmatun tartaqimu ila qalbi, maka sesungguhnya karena sesungguhnya bagi maksiat itu ada kegelapan yang bisa naik kepada hati. Jadi hati bisa gelap lantaran maksiat. Maka ketika hatinya gelap, maka anggota tubuhnya akan berbuat yang zalim. Kama sebagaimana anna li ta'ati nuran yang tapi ini, sebagaimana kawasan bagi ta'at mempunyai cahaya yang dapat naik yang kepada hati. Jadi kalau umpama anggota tubuhnya berbuat yang baik, maka akan memberikan cahaya kepada hati. Panur ta'ati yang huzulmat dal maksiyati anil qalbi, maka nur ta'at dapat menghapus gelapnya maksiat dari hati. Mulutnya selalu sikit, matanya selalu melihat yang bagus, tangannya, kakinya selalu taat kepada Allah, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Qurannya, masya Allah, jaga dengan orang yang baik, hubungan dengan masyarakat baik, dengan orang yang gak suka mencela mungkin baik, masya Allah, itu nanti akan memberikan nur kepada hati. Kalau berkata kayum kina, maktub pun ala kau itu diatakan atas perkataan yang digunakan beliau nur ayun. Ayun waliyum kina nusul tarikati, artinya supaya mungkin ya turunnya tarikoh, bertempatnya tarikoh, ayun hauluha fi qalbi hululuha hululuha fi qalbi, maksudnya di dalam hati. Supaya bisa masuk ke dalam hati. Tariqah bisa masuk ke dalam hati setelah syariat. Syariatnya bagus, maka bisa menerima kebaikan. Akhirnya izin, maka ketika itu ia semua mudah di atasnya hablun nafsi ala umuri syahwat, mudah atasnya membawa nafsu atas perkara-perkara yang berat. Dia bisa mampu membawa nafsu untuk menghadapi perkara-perkara yang berat. Ketika syariatnya sudah hebat, jadi sangat dibutuhkan syariatnya. Walau ketika kimu tarikat tidak bisa, tidak istiqomah tarikat di dunia syariat, dengan tanpa syariat. Tarikat tidak bisa istiqomah tanpa syariat. Ada saya pernah dengan seorang profesor, dia pengamat profesor, dia bilang begini, para profesor, enggak usah pakai fikih, langsung aja pakai tasawuf,
ini orang ikutin orang yang jangan ikutin tuh bolehkan lihat orang yang nggak bener ya. Syariat itu nomor satu untuk disadar. Walan tasqutu syari'atu 'anil mukallafi. Tidak gugur syariat daripada seorang mukallaf wa in 'alat darajatu sekalipun tinggi oleh derajatnya. Wa sara min jumlatil awliya dan telah jadi ia termasuk sejumlah wali. Sekalipun sudah jadi wali syariat tetap. Walan tasqutu 'anil mahrum dhawatu. Maka tidak gugur darinya oleh segala yang diperlukan minas sholat wa bayiyah daripada sholat dan lainnya. Tidak gugur darinya segala yang diperlukan daripada sholat dan lainnya. Tetap yang namanya sholat wajib walaupun sudah sampai wali, wali kutub. Tetap yang namanya sholat wajib. Walau za'amat siapa yang menyangka anna man sholat waliyah bahwa orang yang telah menjadi wali wasola ila akibat dan dia telah sampai kepada akibat sampai terkandung syariat gugur darinya syariat kata dia begitu bahwa maka orang itu belum mudir tersesat lagi menyesatkan. Ini orang begini ini bisa tersesat menyesatkan berarti apa? Ini orang dia bisa punya murid bisa menyesatkan. Makanya kita kalau nyari guru nggak boleh sembarangan. Ya, pikirin dulu matang-matang. Jangan sembarangan nyari guru. Jangan asal kita tunjukkan. Lihat syariat ini. Di'annal ibadata lam tasqut 'anil anbiya'i 'alaihimus salam 'alaihimus salam. Karena bahwasanya ibadah tidaklah gugur daripada para nabi 'alaihimus salam. Fakaibat tasqutu anil awliyai, maka bagaimana bisa gugur ibadah daripada wali? Nah, diajak ke gugur bagaimana? Wali. Jadi sampai kapanpun yang namanya syariat seperti sholat dan yang lainnya enggak pernah gugur kepada siapa sepanjang akalnya masih ada. Kecuali akalnya udah enggak ada. Gila. Orang gila. Orang kalau gila wajib enggak? Kalau begitu enak gila. Enak gila. Gak enak itu. Kalau enggak gila, baru enggak wajib sholat. Jadi sholat wajib. Jangan-jangan wajib nabi.